Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk, Jadilah Sensitif Secara Rohani. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 yang mengatakan, Sedarlah, berjaga-jagalah. Kerana musuhmu, si iblis, berjalan sambil mengaum seperti singa, mencari seseorang yang dapat ia telan. Saudara-saudari, bertahun-tahun yang lalu, semasa saya mengusir iblis dari seorang wanita, iblis itu cuba untuk melawan dan berkata, Aku tidak akan keluar, akulah yang telah mengeluarkan tiup falopiannya. Sudah tentunya saya tidak memperdulikan kata-kata iblis. Saya hanya berkata, engkau akan keluar sekarang dalam nama Yesus. Dan dia menjerit dan keluar dari wanita itu. Selepas itu, wanita tersebut mula menjelaskan kepada saya bagaimana dia telah diberi diagnosis yang salah dan menjalani pembedahan salpingektomi bagi kedua-dua tiup falopiannya. Dia tidak tahu bahawa iblislah yang bertanggungjawab ke atas kesilapan yang kejam itu. Hal ini telah berlaku kepada ramai orang. Ada orang yang terpaksa menjalani pembedahan yang mereka tidak perlukan. Ada yang mati dalam proses pembedahan itu. Kebanyakan hospital merupakan perangkap maut di mana roh-roh jahat tinggal dan memberi inspirasi kepada doktor untuk melakukan perkara-perkara yang salah. Kita sedang hidup dalam hari-hari konflik dan peperangan rohani yang sengit. Seorang perempuan muda berusia kira-kira 9 tahun dirasuk oleh iblis. Kelakuannya tiba-tiba berubah dan kesihatannya menjadi tidak stabil. Tiada siapa yang dapat mengerti apa yang telah berlaku kepadanya. Dia mula mengalami mimpi yang sangat pelik, di mana dia mendapati dirinya berada di dasar sungai dengan seorang ratu dan perempuan lain yang sebaya dengannya. Hidupnya menjadi kucar-kacir. Kemudian, orang sedar bahawa semua itu bermula di sekolahnya apabila rakannya yang dirasuk oleh iblis menghadiahkan satu barang kepadanya dan iblis itu masuk ke dalam dirinya. Kehidupan adalah rohani. Segala sesuatu yang kamu boleh lihat dengan mata optik kamu dan fahamkan secara fizikal datang dari alam roh. Saudara-saudari, ianya penting bagi kamu untuk menjadi peka secara rohani agar kamu dapat mengenal pasti dan menangani musuhmu tanpa teragak-agak apabila dia muncul. Berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Baca Markus 13 ayat 33. Berbicaralah dalam bahasa roh selalu. Kerana semasa kamu berdoa dalam bahasa roh, realiti rohani didedahkan kepada rohmu. Dan kamu tahu rancangan musuh. Kamu akan melihat dan mendapat
pengertian yang sebenar mengenai apa-apa situasi. Puji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita membuat pengakuan. Aku kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Aku menyimpan firman-Nya di dalam hatiku dan di mulutku sentiasa. Dan oleh itu, aku mematahkan segala muslihat, rencana, pergerakan dan manipulasi iblis. Dan semasa aku berbicara dalam bahasa roh, realiti di rohani didedahkan kepada rohku, dan aku melihat dan mengerti kebenaran yang sebenar mengenai apa-apa situasi. Haleluya. Renungan tambahan kita diambil dari Efesus 6 ayat 10 hingga 13, Kolose 1 ayat 9, dan 1 Korintus 14 ayat 2. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody hidupku sempurna dengan Rhapsody.